Hai Juragan, ini dia Hapri Hap Novatek seri 4. Depannya 2 bearing, belakangnya 4 bearing. Hapri Hap Novatek ini sudah legendaris banget. Cuma belakangan ini berubah simbolnya. Simbolnya jadi seperti ini, kalau dulu padi dan kapas simbolnya. Seperti gambar padi kanan kiri gitu loh. Kita lihat lebih dekat dari quick release-nya yang asli. Nah, itu dia. Quick release-nya sekarang seperti ini. Kita lihat lebih dekat ininya, rumah sprocketnya, bahannya cakep, materialnya cakep, bagus, buatannya juga keren, halus. Dari segi bentuknya ada perubahan sedikit. Kalau Hapri Hap Novatek yang lama tuh bentuknya seperti Vesta C. Coba kamu lihat di video kita yang sebelumnya, ada Hapri Hap Vesta C. Nah, itu adalah bentuk Hapri Hap Novatek saat 2 tahun yang lalu lah. Ini untuk rotor 6 ball. Nah, dudukan rotor 6 ball tuh kayak gini. 6 ball itu artinya 6 baut atau 6 bolt. Dia bukan yang kelasnya Shimano. Kalau Shimano itu apa dia namanya nih, kalau Shimano? Center lock. Nah, dan ini kita sediakan stok kita untuk Ruji 32 atau jari-jari 32 atau 32 hole atau spoke 32. Ya, keren ya, ada merah, ada hitam. Silakan dipilih. Nah, untuk suaranya yang sering diperdebatkan, Hapri Hap Novatek ini tidak bersuara jangkrik sekeras Raje, sekeras Vesta C, sekeras XR8, tidak. Dia lebih halus suaranya. Mau dengar? Oke, Di. Kita coba, Di. Nah, suaranya gitu tuh. Tuh, pelan-pelan, Di. Jangan terlalu itu, coba. Nah, tuh, suaranya kayak gitu tuh. Oke, taruh lagi, Di. Cukup ya. Cukup sekian reviewnya dari toko sepeda Maju Royal. Tinggal kami tunggu orderannya. Ya, coba kita lihat tuh kalau dari jauh tuh. Kita deketin lagi. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan video ini.